Hidup adalah sebuah perjalanan mencari kebahagiaan. Dan sekaligus kehilangan kebahagiaan yang lain. Hidup adalah tidak mendapatkan semua yang kita inginkan. Hidup adalah menentukan pilihan atau tidak memiliki pilihan sama sekali. Kupu-kupu. Itulah mereka. Dua perempuan yang sama istimewanya. Stop! Kenalan dulu. Tia. Fano. Dizi. Dizi. Tia. Sekarang lu duluan baru lu. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Lu sering mimisan ya? Sakit apa? Tadi lucu ya? Maksud gue Fano. Fano namanya. Pura-pura gak inget lagi. Beneran gue gak inget. Thanks ya. Kupu-kupu yang ini lembut, bahkan rapuh. Tapi dia yang mempersatukan kami. Dia merubah aku menjadi siapa aku sekarang. Dia yang lebih memiliki isi. Sementara kupu-kupu yang satu lagi menarik aku tinggi. Cukup tinggi sehingga aku dapat berdiri tegar dan yakin dengan keberadaanku. Perbedaan yang membuat mereka melengkapi. Melengkapi mereka sendiri. Melengkapi hidupku. Apa? Ambilin es di kulbok. Buat apa? Mimisan, Desi. Udahan ya. Kita cari penginapan aja. Gua gak sakit kok. Ya tapi gue yang sakit lihat lu kayak gini. Thank you.
Bentar, bentar. Hei, perjalanan ini kan hadiah ulang tahun lo. Senyum dong. Lo kenapa sih dari tadi pergi tuh kebanyakan bengongnya daripada ketawanya? Masa sih? Mikirin apa sih? Apa ya? Dia anak kerjanya malah balik nanya mulu. Apa? Gue takut. Takut apa? Takut aja. Lu tuh aneh ya. Kerjanya suka takut gelap, takut tikus, takut tinggi, takut mati. Lama sejati ya gue. Emang lo gak pernah takut sama sesuatu? Gue takut. Kalau gue jadi penakut juga, nanti siapa yang jagain lo? Pi, boleh tanya sesuatu gak? Apa? Kacamata lo beli di mana? Keren deh. Jelek. Bentar ya. Bisa, Ti. Rusak. Kok lo gak bilang sih kalau udah rusak? Lo tau sendiri kan, Desi tuh gak kuat kalau kepanasan lama-lama. Iya. Sorry ya, Des. Gini aja, kalau misalkan ntar lo mulai kepanasan, kita berhenti aja dulu, ya? Hujan? Ya berhenti lagi. Kayak naik motor. Nanti lo tidur di sini aja ya. Oh gitu. Di sini juga muat kali ini bertiga. Nggak muat.